seorang anak namanya Donatus. Dia adalah anak yang nakal-nakal sekali. Tidak pernah gereja. Pokoknya nakal luar biasa. Mungkin karena hari baik, hari Minggu itu dia pergi gereja. Secara kebetulan, tema khotbah oleh pastor hari itu tentang setan selalu ada di mana-mana. Si Donatus tadi duduk paling depan. Waktu khotbah, pastor mengatakan, "Saudara-saudara, ingatlah bahwa setan itu selalu ada di mana-mana. Kadang dia ada di depan kita." Si Donatus tadi tersinggung. "Ih, saya baru misa ini hari langsung disinggung ini." Maka berpindahlah Donatus ke samping gereja. Dia berdiri di samping. Lanjut pastor dalam khotbahnya. "Dan ingat saudara-saudara, kadang-kadang setan selalu ada di samping-samping kita." Wah, Donatus bilang, "Ini pastor yang tahu ya, saya sudah pindah di samping." Lalu berpindahlah Donatus ke belakang gereja. Dia duduk paling belakang. Tetapi khotbah tersebut pastor melanjutkan, "Tetapi ingat saudara-saudara, kadang-kadang setan itu ada di belakang kita." Wah, si Donatus langsung kaget. Dia bilang begini, "Ah, ini pastor yang hebat ini. Dia bisa tahu saya ini ada di depan, ada di samping, ada di belakang." Lalu Donatus lari keluar gereja jauh-jauh sambil berteriak, "Pastor, kau kontrol sudah. Setan ada di mana?" Inilah radio. Dan semua adalah adikku.